fokuskan untuk nolong. Oke guys ya, kita masuki ke game yang pertama di match yang terakhir cuy, antara MBR Dolphin melawan GPX Basre. Yo top up top up top up. Beli langsung jajan. Ush, jajan langsung jajan di Unipin ya. Karena di sini dia pakai Link ya, dan Mailen pakai Hayabusa. Oke, sama-sama hero assassin cuy ya. Ada beberapa meta yang dia coba ya. Kita lihat saja lah. Cuman suka barbar. Fony dengan hero powernya, Cecilian juga baik gitu. Iya. Ini barbar juga Valanir, nih Valanir. Seperti biasa guys ya, Valanir tidak jauh dari kata barbar guys. Lu. Tal. Dapat. Lu gila. Belum ada menit satu lo guys. Menumbangkan nyawa dari Valanir yang bermain memang cukup jauh. Ya, dan ini hal di sini dia pakai Grok sebagai roamer ya. Tahal sini juga dapat. Dan LW Tarisla nyaman aja dan lebih yakin kalau mungkin dari yang dibilang kemarin itu Tarisla lumayan OP guys ya, di MPL tapi. Damage-nya cukup terasa tahu. Grok ini lemah banget sama magical damage, jadi harus diperhatikan lagi. Sangwin Claw masuk. Valanir Cincau dengan hero powernya juga ya, yaitu si Ireng. Match up-nya dimenangkan Rodi oleh Cincau ya. Ya. Kita nikmati aja guys ya. Fokus wave minion yang ada di bawah. Ini cari stack-nya dulu. Ini sama nih kayak Lele Pingkan nih. Main makro-makro gitu ya. Makro-makro buy one away minion tadi. Ngelilingin Tal. Tal. Waduh, Talnya petrify. Astaga, masih aman guys. Tal masih coba untuk mundur saja dengan satu buah flicker yang dimiliki karena save-nya pun tidak mau coba untuk commit. Iya. Dia nahan ini ya, nahan ultinya buat mungkin setup terlalu jauh guys. Violet kali ini bakal coba untuk dipunish 3 level yang dimiliki. Oh, Turtle yang pertama boy. Ini kameramen tolong. Astaga, Violet tumbang loh. Violet pun tidak bisa bertahan. Iya, memang agak bukan dibilang YOLO sih karena memang lagi kebetulan setup Turtle aja. Oh, Turtle-nya santai aja. Backup juga. Yap. Dan ini ngeri banget sih, tahu Mailin kombinasi power yang cukup mengerikan. Tapi ini keunggulan yang bisa dimanfaatkan sebagai GPX Basre. Turtle-nya deket sama purple buff dari Mailin. Itu yang ngebuat purple buff-nya dapet. Dapet tapi tahu terlalu sustain karena dia nempel tembok. Ya. Dan harusnya keuntungan untuk GPX sih untuk Turtle yang pertama. Tidak disiap. Nah, Luis, Mailin-nya dapet ya? Enggak, Mailin yang dapet. Save-nya datangnya tepat, cuma belum pencet retrinya guys. Bisa dicuri. Tapi GPX Basre bisa dapetin keunggulan yang begitu banyak. Turtle dapet, First Blood dapet. Dan ini yang harus mereka pertahankan, yang harus mereka bisa bawa sampai nantinya pun bisa mendapatkan kemenangan game yang pertama. Dan MBR Delphin harus memanfaatkan adanya power pick off mereka. Kaja Beatrix ini masih kelihatan karena siapapun yang ketarik sama Kaja kalau follow up Beatrix dengan item yang cukup itu bisa langsung tadi udah ngomongin dari atas ya guys ya. Pasti. Oh pasti. Sure. Oh sure. Karena banyak senjata. Oh iya sih banyak senjata. Lulu Valanir. Oh, wow, Valanir dong tadi sembunyinya juga di tempat yang sama. Ini kurang ya guys ya. Jadi damage-nya agak kurang guys. Jaga jarak dulu. Kayak beberapa ulti itu pada disimpan ya. Nunggu next turtle ya. Gak mau terlalu wasting juga ya kan. Tapi save banget dulu. Funi. Wah, masih aman enggak? Oh, ternyata enggak aman guys. Yang dimiliki sehingga Funi pun harus ditumbangkan karena dia bawanya purify. Purify-nya dikeluarin dan itu enggak cukup untuk bisa menahan atau kabur dari kejaran save. Yang kita tahu ya, assassin-assassin ini enak banget buat mobilitas. Cincau, kena guys. Kalau Cincau di all in sih, tumbang lah. Itu easy kill. Habis kakaknya sekarang adiknya cuy ya. Yang dilakukan oleh MBR. Menit 4, 2 banding 2. Hitungannya dua tim ini agresif banget ya. Delphin, mereka bisa dapetin poin kill balasan. Yang kali ini membuat dari goldnya diunggulin nih sama MBR Delphin. Save-nya di sana santai aja. Yang cepet banget juga. Dengan satu buah retribution yang masih ditahan. Gak mau terlalu wasting karena dikit lagi. Turtle yang kedua akan muncul. Dan Save gak mau nih telat untuk bisa masuk ke area Turtle. Eptasis udah diamankan oleh mainland dan di sini Tal. Udah set up lagi nih menuju ke Turtle 2. Kayaknya ada beberapa detik doang sampai Valanir punya ulti. Sakit banget. Valanir. Nah, Valanir tipis. Masih terlalu sustain. Untuk bisa ditumbangkan tapi itu informasi mahal. Mainlandnya gak punya shadow kill. Dan Save itu lihat cepet banget kan. Enggak apa, lewat aja. Ya oke lah.
nyari-nyari info. Iya, aku kira Setia ternyata cuma mampir ya. Nyari info biasa, singgah doang. Singgah. Iya, Violet masih coba untuk cari zoning out aja. Dapat kan kita? Waduh, Mylan risi. Eh, Violet. Zoning out terus-terusan tapi Elwes kali ini mulai ketarik dengan Diva. Elwes sekarang banget. Lagi dengan Tempest Sobret sehingga Violet pun mendapatkan 1 poin kill terhadap Elwes untuk pertama kalinya. Tapi kita bisa melihat dari kedua belah tim ini, peperangannya belum diikuti sama bot laner mereka loh. Belum, mereka lebih santai. Karena kita tahu juga positive rate juga ya kalem dulu lah misalkan di bawah gitu. Karena mereka udah tahu gak dapet turtle, Violet lebih milih langsung ke bawah. Karena gak ngelanjutin war lagi. Iya, mereka masih farming juga ya, santai-santai aja dulu. Mungkin nanti ikut fight di saat udah jadi 2-3 item, apalagi lane-nya juga masih dikontrol dengan cukup baik. Tal, kali ini yang akan menjadi frontliner ngecek area rumputan dengan barrier yang dimiliki. Fine. Dan sejauh ini, Amber Delphine, walaupun mereka gak dapetin turtle, tapi mereka bisa dapetin gold yang lebih banyak, walaupun emang tipis-tipis aja ya. Emang tuker tuker satu sih masih oke lah, meskipun hanya mungkin turtle tuh penting, tetapi kalau misal bisa dibales itu experience juga kan dapat dimiliki sama MP. Oke lah, mainnya santai aja di sana ya. Dan ini yang dimanfaatkan juga. Keunggulan yang bisa dicoba tahan, tapi ini kelihatan sengit banget ya goldnya sama hampir aja tuker-tukeran siapa yang mau pick off, tapi nantinya di siapa yang ke pick off ini perbedaannya Valanir single target dan ini bisa punya area of effect yang gede dan tahu harus puni di tembok puni. Waduh asaf kesulitan sih masih ada stempel of blade-nya ya. Nah itu adalah jalan satu-satunya cuy, memang cuy ya, HP yang enggak terlalu banyak kalau dia enggak punya stempel of blade hilang. Hampir aja, dan mungkin butuh 1 detik stun tambahan kayaknya untuk bisa mendapatkan posisi dari Link atau dari Sev sendiri. Oke. Okay. Dan Valanir santuy aja ya. Kayaknya Toll ini lebih fokus ke Valanir ya. Bolak-balik loh dia. Mirroring. Biar Valanirnya enggak bisa pick off belakangnya kan. Dulu petrify. Waduh, Elwes tumpah enggak sih? Enggak bakal bisa kemana-mana. Yep, masih sempat penalty zone ya guys ya. Buka oleh Shine. Ada Talasphobia sebagai pasif. Lah, turtle terakhir boy. Bisa nambahin HP-nya lagi, enggak perlu pulang, tapi mana yang digunakan ini cukup banyak. Elwes yang tumbang. Ini didapetin kesempatan save, ini ngambil kesempatan dalam kesempitan. Elwes-nya enggak ada yang jagain base turret di outer turret di bawah. Oke, dan save-nya dapetin bawah dan di sini Mylan dapetin perfect turtle-nya ya. Jadi meskipun MBR kehilangan turtle 3 kali, selalu ada gantinya gitu. Dulu Watcher. Oke, Watcher tuh udah boleh dibuka kena Oh, dicuri guys. Satu nice retribution-nya one. Mencuri pantulan milik Mylan. Wah, sumpah ini bukan permasalahan gimana ngambil turtle ya, tapi untuk mengganti itu, kita tahu mungkin turtle tanggung jawab lah seorang jungler gitu ya, tetapi junglernya lebih berani untuk ngambil buff, ngambil turret, itu juga udah nilai plus, jadi nggak rugi-rugi amat itu secara network. Secara network, tapi ada surprise attack terjadi tau, masih terus sustain untuk bisa ditumbangkan, tapi sebuah rare rapat ini apakah masih terlalu jauh. Dan kelihatannya nggak kena siapa-siapa ya guys ya. Dia split pushnya dapat, dia nggak terlalu yang komit buat kontes. Yeah. Ini ngebuat dari GPX Basreng nggak boleh nih lengah untuk bisa menyerang lane, tapi Mylan masuk. Kali ini ditarik ke Mylan guys, selalu kill. Tidak ada follow-up damage yang cukup sehingga shadow kill berhasil dibuka. Tidak ada lagi resource damage dari Mylan sehingga langsung balik ke bayangan di belakang dengan kuat shadow-nya. Wah, gua kira tadi posisi dari Valander memang berhasil ngelock si Mylan ya, cuman kenapa enggak nunggu Violet tadi? Sayang banget. Yep. Udah dapet padahal. Iya, enggak ada follow up ya tadi. Mungkin biar nyetop aja sih Mylan-nya biar enggak masuk ke belakang. Violet-nya santai aja guys ya. Tidak akan ada Divine Judgment dalam beberapa detik ke depan. Sejauh ini ada satu buah landing transition yang diamankan oleh Funi juga kembali. Violet. Berkali-kali. Dejavu ya? Kayak di situ terus dari tadi. Terus. Karena emang jaga atas itu hanya biar Beatrix sama Brody-nya bisa farm. Bukan untuk di-kill ya, tapi hanya untuk bisa farm saja dulu. Biar gak ada ganking aja. Oke, okay, dan ada sebuah bad fish dibuka oleh Funi untuk membuat pemain dari MBL dan Fancy. Holy. Ternyata tersolo pick off oleh solo kill ya guys ya. Baru diomongin langsung mati dong. Itu yang ngebuat akhirnya susah sih kabur dari Hayabusa ya, kalau udah shadow killnya sendirian nggak bisa dibagi atau nggak ada cuma bisa nunggu. Iya, nunggu juga dari Wind of Nature nanti selesai kali ya. Oh, udah di atas apa belum? Belum. Sabar dulu. Oke, safe ya. Digocek sama Mylan guys. Ketarik wall charge. Tapi wall charge-nya dapat satu doang cuy. Ya itu memang inisiasi yang memang cukup sederhana ya, karena hanya tinggal menunggu bayangan terakhir dari Mylan itu.
Oke, dan ternyata altar top turret juga berhasil dihasilkan. Chef, Chef beli Husklaw? Sekarang udah mulai per ke Husklaw-Husklawan. WTF? Beneran guys itu guys? Arah middle udah mulai. Wah kalau bener sih itu, ya memang kan sekarang Husklaw itu ada attack speednya ya guys ya. Seperti itu guys. Biar nanti Violet sih yang akan berada di top lane untuk bisa jadi judul sih guys itu guys. Ya, tapi sejauh ini emang Tol lebih berani juga untuk nolong teman-temannya dan tetap dekat dengan mid lane ya. Dia enggak mau jauh-jauh banget. Lah, kita nanti lihat aja buat itemnya lah guys ya. Tunggu bentar guys. Dan itu yang susah nanti kalau misalkan inisiasi penjelasannya aja dari casternya ya. Bisa di counter initiate. Ya, kalau penjelasan dari gua agak kurang banget sih. 1,8 detik ya ini lama. Itulah Lord yang pertama boy. Dia area of evac. Itu yang nantinya mungkin harus diwaspadai sama teman-teman Ember Delphin. Ya. Apalagi follow up-nya itu udah ada Funi juga yang udah mulai stacking-nya berasa harusnya menginjak menit ke 10. Ya. Ini ada bagusnya juga kalau Tal di mid dekat dengan Lord juga dia bisa ngereset setidaknya memberi parking lagi. Violet, Violet. Oh, Violet. Dia ke target LW-nya guys, lu. LW masih aman sih. Lah penalti zone ke belakang. Tapi masih belum ada yang mati. Gak ada yang tumbang bro. Karena dari penalti zone defensif juga dan masih ada outer turret. Jadi agak berbahaya kalau teman-teman MBR langsung commit atau dive in ke dalam outer turret ya. Tapi nampaknya Lord bakal coba untuk di... Dikasih vaccinasi. Vaccinasi, flicker ke arah belakang. Wah, ke arah shine-nya guys. Menghindari adanya satu damage dikeluarkan. Aduh, safe-nya yang gap ya. Loh. Wah, itu bagus. Bisa mendapatkan Lord yang pertama walaupun nyawa dari Violet yang menjadi bayarannya. Ya, iya. Ini sebenarnya keuntungan juga untuk MBR karena Violet di last moment pas banget dari retrinya udah pas banget itu menguntungkan dari MBR. Dan tentu GPX Basreng tahu bahwa beberapa ulti sudah keluar untuk menyelamatkan Elwe tadi. Iya. Yep. Nah, ini tadi penyelamatan dari Shine juga ngebagi shadow kill-nya sih. Yeah. Jadi Fancy-Nancy-nya enggak tumbang. Walaupun ya bayarannya mahal banget sih, ini ada outer mid turret yang hancur. Ngebuat nantinya sampai aja ya. Roth Gold Meteor udah ada one killer Cincau. Mereka enggak mau merugi. Conceal? Mereka enggak mau menyia-nyiakan kesempatan ini karena conceal udah mulai terdengar menuju ke arah top lane. Enggak ada target yang diinginkan nampaknya karena dominan ice sudah ada one killer lethal ya. Muncul di pandangannya Valanir. Wah sih, tapi Tol ini bagus sih. Ini dia benar-benar enggak cuma sekedar ngebait. Jadi dia cukup berani juga. Flicker guys. Gila. Atau mencoba sedikit memaksa ya tadi kajanya. Oke, okay, Lordnya bisa. Skin 1 udah ada one kernel Funi. Outer mid turret bakal coba untuk di mirror juga. LW hanya bisa memandang dari kejauhan. Tau. Benar-benar ini menjadi satu sosok informan yang dimiliki wow juga. Waduh. Outer dan tarik guys. Tal, wall charge ke belakang. Dengan dibalikin dengan sebuah watcher dan flicker ke belakang. Talnya enggak sampai dari save yang mau coba untuk engage. Dan nampaknya kali ini Ember Delphin mereka cukup berpuas ya dengan adanya taret-taret aja nih yang rontok. Ya, save juga kayaknya enggak ada chance buat nge-kill satu ya. Si. Karena susah banget ketika dia masuk, justru malah dari GPX itu udah posisi regroup berlima gitu. Nah, ini buat itemnya ya. Lah bener loh, guys. Windtalker Berserker Husklaw. Rodinya offset ya, tapi kayaknya. Oh, oke. Okay. Kita sih jarang offset ini. Cincau. Save-nya off. Tambah BOD guys ya. Oh, kelas sih. Tinggal nyari ininya lagi. Cendol. Biasanya cincau, cendol. Cincau, cendol, boba. Boba mau udah kekinian. Oh udah gak terlalu ya? Iya maksudnya kekinian banget. Oh terlalu ini ya, terlalu kekinian. Bosen, iya. Bosen. Orang tuh bosen. Dulu gak ada. Oh dulu gak ada. Ada boba cabai hijau belum pernah kan? Waduh serem amat. Boba cabai hijau sekali sedut tenggorokan pedes gitu ya. Oke okay, tapi kembali pada gamenya di mana Tal yang masih jadi informasi. Masuk dengan Rogue Wave. Gak ada target yang tuju karena wow, AW mengeluarkan wow flicker defensif. Iya cincau. Terlibat kali ini terkena stun. Kali ini Violetnya menerima damage dari sebuah Bad Fist yang dibuka oleh Funi tapi tidak lengah. Masih aman guys. Tal. Wall charge. Oh penalti zone. Waduh save-nya itu bang guys. Yang mati harus save duluan. Kerugian harusnya untuk MBR dan balik lagi main lane menguasai map. Tidak ada yang mati dari GPX. Dan ini save-nya tadi turun pas banget talnya wall charge. Akhirnya dia kena jeduk, kena stun. Dan damage-nya masuk semua. Balik lagi assassin kan glass cannon banget ya. Dia gak punya defensive item. Akhirnya bisa ditumbang kan. Tapi dalam 16 detik lagi. Lord yang kedua guys ya. Manfaat yang begitu besar dari GPX Basreng untuk setup menuju ke arah Lord. Tanpa adanya retribution dari Chef yang masih nunggu waktu spawn. Ya, 3 detik seharusnya Chef udah mulai berat. Ini masuknya Link tanpa kill sama sekali. Berat menjadi assassin kalau begitu. Iya, mainannya. Sebenarnya scaling juga ya. Link ini butuh banget item-item. Dan udah level 15 sebenarnya. Dari
save-nya, dia nggak ketinggalan farming dari mainland. Dan objektif dari Ember Delphin yang sekarang udah mulai disalip nih, Cincov ini alwe mainland ya. Sama taret-taretnya juga udah mulai dirontokin dan sama-sama punya power split push sih. Dan late game insurance-nya juga ada. Jadi kalau menurut aku mereka dari kedua tim ini sama-sama punya power. And, Violet Valamir sign. Nah, masalahnya eksekusi assassin belum bisa dapat sama Sally dan Violet, ngebuka pun tetap keras banget GPX nih. Tal, waduh, talnya di all in sih guys ya, nah kan. Terlalu dalam bro, wall charge, aduh. Sehingga harus dimakan oleh teman-teman Ember Delphin. Iya. Yeah. Yeah. Ini sih Lord giveaway aja sih harusnya ya. At least dapetin tart lah guys ya. Nah kan. Semua skill kena pake dia. Oke lah. Bahkan gak segan-segan ada. Woi, Valanir yang dapat bro. Valanir buat ya udah makan talnya dan ini petrify. Wah, cincau. Petrify gaming cincau. Bakal mundur, tapi nampaknya bakal coba di stun. Oh, flicker. Wah, terlompat memornya enggak kena guys. Loh. Alwe tuh bang. Mempanis keberadaan dari Elwe, dua player hilang dari GPX Basreng. Sudah full item sih guys. Sekali tusuk guys. Berhasil untuk diamankan pula. Wah, gila sih. Wow, menang lor, belum tentu menang war ya itu kan ya. WON Fancy Nancy. Win of Nature kali ini. Oh, tenang. Coba untuk mundur lagi Violet. Tau wibis lo. Banyak dan satu turn apart memory. Oke. Buat dari Violet hilang dan Fancy Nancy. Oh, mungkin kena efek retry ya guys ya dari Fancy Nancy ya. Menjadi tidak adil. 3 untuk 2. 3 tukar 2 guys. Mereka kehilangan objektif pula di arah bottom lane-nya. Ya, tapi kita tahu memang posisi dari Safe tadi baik sekali ya, meskipun susah untuk menangkap Cincau karena Cincau tadi flicker juga. Cuman usaha dari Safe ini akhirnya membuahkan hasil. Yang dibutuhkan itu adalah satu kill ya aja untuk mengerti seberapa besar power dari Link karena itemnya juga udah on the way. Lengkap gitu. Wah, ini recall-nya agak di tengah jalan ya. Iya. Tapi enggak di-commit. Berani juga ya. Mungkin enggak bakal. Ya dia masih punya ulti lah buat kabur. Oh, insting. Insting recall-nya baik deh. Cuek. Oke, dan melihat dari GPX Basreng nih sekarang mereka udah mulai menguasai dari segi map-nya. Aman. Yang perlu diperhatikan adalah keberadaan dari Tal yang bisa di mana aja nih. Oh, Safe. Ini ngeri-ngeri sedep nih, Safe sekali ketumbuk. Nah, gila. Sehit. Combo wombo. Weh, terpat nomor ini. Ditarik lagi dengan ada satu. Wah, WON. Petrify. Aduh, gak bisa, bro. Tal immortal. Waduh, Funi. Wah, kakaknya agak terima, guys. Violet scarred banget lo. Mainland datang set shadow kill. Ah, Violet. Lo Violet tetap tuh, guys. Loh. Dibalikin lagi dengan sebuah virus yang dipegang oleh Fancy Nancy dan pertukarannya. Sain luar biasa. Dia enggak iPhone. Itu tuh benar-benar sekali, adil. Ya, sayang sekali, guys. Kita yang bisa menghentikan posisi dari Mainland dan kita tahu bahwa Cincau pun juga mati. Ini pick off-nya sangat baik gitu loh. Wow. Adil ya. Ih, tempat memorinya belum sampai keluar loh guys ya. Udah WON ya, petrified tetap benar guys ya, kelas sih. Mahal, cincaunya ilang. Mahal ya guys ya, mahal. Ini mahal sih. Elo juga sih, lebih mahal. Mainland sebenarnya kalau dipikir-pikir ya oke, dia free. Mungkin dia bisa nge-pick up satu, tapi Sedukilnya endingnya kena, tapi bayangannya itu kalau enggak kena airborne dari Breath of the Ocean. Iya. Cuma gara-gara Kadita ya guys ya. Kadita ditambah Beatrix ya. Pas. Betul, dia enggak bisa balik lagi ke bayangannya. Ya. Dan akhirnya masuk semua peluru dari Fancy Nancy dan akhirnya menjadi pertukaran yang adil. Jungler tukar jungler, Goldlin tukar Goldlin. Bener. Dan sekarang udah mulai hadir kembali 5 pemain untuk set 3 guys ya. Yang udah evolve juga. Mungkin ada job tambahan buat Safe ya untuk dorong wave creep juga mau tidak mau karena posisinya berat untuk dia mendapatkan satu kill. Jadi bakal jadi kayak Hayabusa gitu loh, jadi finisher yang akhiran. Karena tinggal nunggu inisiasi duluan aja ya, entah Shine, entah Valanir. Dan GPX Basreng mereka mau coba untuk manfaatin power assassin mereka juga. Split push di arah bawah, ngedorong wave-nya juga. Karena immortality udah diamankan oleh Mailen ya. 3 base turret sama 1 inner turret di tengah. Dan nampaknya Valanir juga ini cukup bijak untuk ngeluarin Divine Judgement-nya ya. Jadi gak terlalu maksa untuk nyulik. Dan Elwe yang menjadi frontliner begitu pental. Ini harus berhati-hati nih. Karena ini cuma satu GPX yang harus dijaga. Cincau. Iya. Dan sampai offset aja udah. Oke, Vegeta. Oh, lululululululu. Masih aman guys. Mailin gak dapat purple buff. Gak dapet. Yang dapat save ternyata. Iya, wah tapi emang ada retry sih yang dikeluarin sama save. Tapi ini yang ngebuat akhirnya Ember Delphin gak mau set up lagi ke arah lordnya. Tapi kayaknya Mailin udah info juga bahwa tidak ada retry yang dimiliki sama save. Jadi ya 20 detik cepet ya. Apakah ini lord? Kanan tuh guys. Okay.
ini harus bisa di harus bisa cepat sih, harus bisa cepat sebelum safe-nya datang sih. At least jangan sampai di reset lah guys ya. Akan terjadi dari kontes Valanir. Tornfat memory. Lah, Funi itu Bang guys, do Mailan yang dapat. Walaupun Lord-nya bisa diamankan tapi di lah, Violet. Mailan. Lah, lo Violet-nya tuh bagus. Violet yang justru kali ini ditumbangkan menjadi pertukaran atas Funi. Wow. Ini cukup menarik ya, karena kita lihat tadi save-nya sekarang tapi dia berhasil mundur, dan Valanir juga tetap kuat juga bertahan di sana. Lord memang punya dari GPX, tapi MBR mereka tahu timing di sini. Funi tukerkan Violet ya guys ya, mid lane tuker XP ya, hanya butuh 3 detik lah sampai retry. Sebenarnya timingnya pas, cuman kayak kurang sekian detik aja untuk melakukan retry. Dan okay, dari Lord yang sudah diamankan oleh GPX Basreng, wah ini safe 1v1 wow. Sama Hayabusa wow. Cukup berat ya. Jadi emang boleh guys, sesafe itu. Minion. Ini Hydra yeah. Sih enak ya, ada fancy Nancy yang bisa clear cepat juga. Dan Lordnya masih dicoba untuk dipantau saja di area bottom lane. Magic Sentry setelah diaktifkan, mereveal keberadaan pemain-pemain dari GPX Basreng, tapi gak ada siapapun di sana karena tahu. Oh lah, apakah dengan Lord kali ini bisa langsung NG? Ini bagus nih. Di posisi Taulnya sendiri sih. Oh, tapi keluar. Tapi kayaknya okay, harus bakal, muncul. Iya, sekalian ke midnya juga sama yep. Memantap. Belum wall charge, santai dulu. Di bawah ini juga harus Power Gaming dapat. Dan Bestar. Loh, eh. Buset duel. Buset deh, save-nya scarred banget, bro. Dia gak punya Immortal wall charge. Tuh, Violet tuh bang. Valan. Lah. Wah, astaga ini Fury udah jadi guys, mungkin guys. Wah gila sih, Cinca udah jadi parah sih guys itu guys. Lah, konsil. Oke, sudah kill kah? Oke, save. Wah, loh. Oke, meledak guys ya. Shine dan Fancy Nancy. Waduh, tinggal Shine doang. Wow, gila Funi aja segitu coy. Ih, gila sih. Immortal pun juga GG guys. GG guys ya, GG. Game pertama diamankan oleh GPX Basreng guys ya. Gak mau kehilangan momen dan tidak GG mau guys. Buang waktu lagi. Kelas banget sih, kelas ya guys ya. Next try lah buat MBR Delphin ya, kita next ke game yang kedua guys. Santai dulu guys, bye-bye.